Oke, selanjutnya kita akan menambahkan script ini pada objek peluru yang telah kita buat, itu pada objek prepeg. Caranya, klik script, kemudian script ini kita drag atau klik pada peluru, kemudian pilih komponen, kemudian script, kemudian pilih script yang tadi telah kita buat, yaitu script peluru ini. Di sini udah ada. Kemudian kita tambahkan prefabnya, prefab detonatornya di sini. Di sini ada berbagai macam prefab yang sudah jadi, atau kita tinggal tempelkan di sini, masukkan. Contohnya ini. Kemudian pada jangan lupa pada collidernya juga kita triggernya, kita checklist gini seperti ini. Kemudian jangan lupa tambahkan juga rigid body dan pada prepare pelurunya. Oke, kemudian kita akan coba. Kenapa ini tidak berhasil? Karena di sini pada script ini tag musuhnya tidak di setting. Jadi kita harus setting tag musuh pada bagian ini. Kita bikin dulu kalau belum ada di sini, kemudian tulis pada bagiannya kosong, misalnya musuh, kemudian klik enter. Di sini pilih musuh. Bisa atur kecepatan pelurunya agar terlihat eventnya. Jadi bisa Anda lihat, setiap kita menembakkan peluru maka akan terjadi ledakan. Kemudian kita akan menambahkan lagi script di script pelurunya atau di script musuh seperti ini. Kita akan menambahkan cuma di sini kita ganti menjadi peluru. Kita coba lagi.
Semisal Anda lihat setiap kali kita menembak, maka objek musuhnya akan kembali pada tempat semula.